Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Untuk kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan. Dan untuk sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Kamis, tanggal 10 September 2020. Saudara dan saudariku seiman, terima kasih sudah setia mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Dan buat yang baru mampir, mohon dukungannya, jangan lupa subscribe, silakan di-like permenungan-permenungan Embun Sabda, silakan di-share permenungan-permenungan ini, dan jika Anda berkenan memberikan komen, silakan. Terima kasih. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal mengasihi musuh. Satu ajaran yang diberikan Yesus soal mengasihi musuh yang bukan merupakan hal yang mudah. Saudara dan saudariku seiman, hari ini dalam bacaan Injil kita dengar ada begitu banyak hal yang Yesus minta terkait berbuat baik atau mengasihi ini, dan terutama buat musuh-musuh. Yesus katakan dia minta semua yang mengikuti dia harus mengasihi musuh. Kemudian dia minta kita semua yang mengikuti dia untuk mohonkan berkat buat orang yang mengutuk kita. Kemudian Yesus minta kepada orang-orang yang mengikuti dia, pada murid-muridnya, agar kita berbuat baik pada orang yang membenci kita. Kemudian Yesus minta kalau ada orang tempeleng pipi kanan, pipi yang satu, kita berikan pipi yang lain. Kemudian Yesus minta ketika ada yang meminta jubah, kita beri baju kita juga. Yesus minta kita buat lebih. Dia minta kita jangan menghakimi dan menghukum. Dia minta kita untuk selalu mengampuni, untuk selalu memaafkan, terutama mereka-mereka yang bersalah pada kita atau mereka-mereka yang memusuhi kita. Saudara dan saudariku, melihat rentetan permintaan dari Tuhan Yesus ini, satu hal yang sangat pasti keluar dari kita, manusia-manusia biasa yang mempunyai banyak kelemahan, pasti akan kita katakan, aduhe, berat jadi murid Tuhan. Tidak mudah untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus kalau kita sungguh mau memenuhi apa yang menjadi harapan dari Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku seiman, terus apa yang bisa kita buat melihat begitu banyak rentetan permintaan dari Tuhan Yesus? Rasul Paulus dalam bacaan pertama kepada umat di Korintus berikan kita satu tip. Tip itu adalah pakailah kasih sebagai tolok ukur. Pakailah hati sebagai tolok ukur. Dan jangan pakai pengetahuan sebagai tolok ukur. Jangan pakai otak sebagai tolok ukur. Kita harus pakai hati kita untuk menilai hal-hal yang demikian. Kita harus bisa berdiscernment, buat satu pembedaan roh, mana yang Tuhan Yesus mau, mana yang Tuhan mau, dan mana yang merupakan satu ego kita saja. Saudara dan saudariku, apa yang Rasul Paulus berikan kepada kita, tip ini, saya kira baik kalau kita coba untuk mengaplikasikannya, untuk memenuhi apa yang Tuhan Yesus harapkan dari semua orang yang mengikuti dia. Tentunya bukan perkara mudah, tetapi sekali lagi, dalam pengaplikasiannya, dalam pemujud nyatanya dalam hidup, hendaknya kita tidak bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Yang harus terjadi adalah penyerahan total kepada Tuhan, agar apa yang kita buat sesuai dengan kehendak-Nya, agar Tuhan merestui, memberikan Roh Kudus-Nya pada kita, agar kita mampu untuk mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari apa yang Tuhan Yesus harapkan bagi kita.
mencintai musuh, mengasihi musuh-musuh kita, berdoa bagi mereka, berbuat baik pada mereka, memaafkan mereka, mengampuni. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus, berjuang menjadi murid-murid Yesus yang setia, terutama dalam mengasihi musuh-musuh, mengasihi orang-orang yang membenci kita. Karena dengan itu juga, saudara dan saudariku, kita akan mengajak orang untuk semakin dekat pada Tuhan Yesus sendiri. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat kasih cintamu yang boleh kami alami pada hari, pada kehidupan kami, pada perjalanan kemuritan kami ini. Kami mohon berkatmu agar kami boleh mencintai sesama kami, terutama musuh-musuh kami. Kami boleh berdoa selalu buat mereka. Kami berbuat baik terus dengan mereka. Kami mengampuni mereka, memaafkan. Tolonglah kami agar selalu hidup dalam damai Allah Bapa kami, agar kami mampu mengikuti putramu dengan baik. Kami puji engkau selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita kasih, kita sayangi, usaha kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia, untuk selalu setia pada Tuhan dengan berbuat baik, terutama kepada musuh-musuh kita. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.